Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qad qala Allah taala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Yang dihormati Al-Fadil Tuan Imam, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan Pengerusi Barisan EJK Surau Ad-Diniyah, seterusnya Tuan-Tuan Hadirin Hadirat Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama dan selamanya, marilah kita merafakkan rasa syukur pada Allah di atas pertemuan yang diaturkan pada pagi ini. Sememangnya pertemuan ini telah diatur oleh manusia, tetapi ianya terlebih dahulu telah termaktub di dalam takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan pertemuan pada pagi ini pertemuan yang dirahmati dan diberkati, yang menjadi asbab untuk kita mendapat perlindungan di hari yang tiada lagi perlindungan melainkan Allah Ta'ala sediakan bagi mereka yang bertemu dan berpisah lillahi ta'ala. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para tabi'in, para tabi' tabi'in. Tidak lupakan doa yang berpanjangan buat umat Islam yang berada di seluruh dunia, dengan harapan agar Allah Ta'ala berikan mereka kekuatan dan bantuan, dan sekiranya mereka gugur di medan pertempuran, sudah pastilah kita mengharapkan agar Allah tempatkan mereka di kalangan hamba-hambanya yang mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Pada masa yang sama, apabila kita mendoakan kebaikan untuk orang lain, di sana ada janji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahawasanya doa yang sama akan diaminkan oleh para malaikat untuk mereka yang mendoakan kebaikan untuk orang lain. Jadi janganlah kita berasa sangsi dan segan-segan untuk mendoakan kebaikan orang lain, kerana doa yang sama malaikat akan aminkan untuk kita. Jadi kalau kita nak dapat kebahagiaan di dunia, doakan orang lain dapat kebahagiaan. Kita nak kaya hidup di dunia, nak naik pangkat, nak hidup senang, doakan untuk orang lain dapat perkara yang sama dengan tanpa pengetahuan orang itu. Tapi hati-hati, jangan doa orang lain kahwin seorang lagi. Silap-silap kita naik pelamin dulu, pasal malaikat doa aminkan. Ya Allah, dia doa untuk orang, dia naik dulu ya. Depan Kaabah pula tu list senarai orang suruh minta doa. Temukanlah kawan saya ni jodoh. Balik pada haji, dia naik pelamin dulu. Pasal apa haji naik, naik kahwin ni? Kamu punya doa lah. Orang lain punya doa, kita yang naik pelamin. Masa. Jadi imam-imam, ustaz-ustaz ni, dia punya risiko very high lah, sangat tinggi. Pasal orang suruh minta doa. Jadi dia punya doa tu, malaikat doa aminkan belakang dia. Tuan-tuan hadirin muslimin, sukalah saya nak kenalkan diri saya. Nama saya Sabran Jamil bin Abdul Razak Sabran, Imam Masjid Atas Bukit Usamah bin Zaid. Imam Atas Bukit. Atas Bukit dah ada bening dah. Mana sana-sana Atas Bukit sana Ubaidah, Abu Ubaidah. Asal orang Gombak, duduk Taman Melawati. Sekolah dulu Gombak setia, pengajian di Jordan, namatkan pengajian dalam bidang syariah dan undang-undang di Jordan, University Adelaide Jordan. Kemudian pernah berkhidmat di New Zealand selama 3 tahun sebagai imam. Balik daripada New Zealand, saya berkhidmat sebagai pensyarah di UiTM Shah Alam lebih kurang setahun. Tapi jauh sangat ulang-alik Taman Melawati Shah Alam, atas jalan je dah 3 jam. Jadi saya buat keputusan untuk berhenti dan menjadi imam di masjid kita ni, Masjid Usamah, dan mengajar di sekolah
SRA At-Tabrani AU3. Lebih kurang setahun juga mengajar sekolah agama, saya berhenti sebab dapat panggilan daripada Al-Rajhi Bank untuk jadi pegawai syariah. Dapat interview di Al-Rajhi tapi bekerja di Hong Leong Takaful. Saya pun belik. Yang panggil interview Al-Rajhi Bank tapi Hong Leong pula yang panggil. 2 tahun di Hong Leong, saya menjawat jawatan sebagai ketua pegawai syariah di sana. Dan Alhamdulillah, lepas Ramadan baru ni, saya sembahyang hajat dan doa agar ditukarkan kepada syarikat yang lebih baik sikit. Saya sekarang berkhidmat di Takaful Ikhlas sebagai timbalan naib presiden di Takaful Ikhlas, Jabatan Pematuhan Syariah. Takaful Ikhlas. Jadi masih lagi imam lah. Tugas hakikinya di pejabat, tugas petangnya di masjid. Imam nombor 5 masjid kita ni. Dah kahwin, anak seorang. Ayah asal orang Kampung Baru, Jalan Hamzah. Mak asal orang Kuala Kangsar, Perak. Umur dirahsiakan. Budak lagi lah, umur tak ada lah. Umur 32 tahun. Macam bayar anak-anak tuan-tuan lah, lebih kurang. Tuan-tuan, kita masih lagi dalam semangat menyambut Maulidur Rasul. Maulidur Rasul adalah Ma'al Hijrah. Bila kita berkata pasal Ma'al Hijrah, kita mesti nak kata pasal Nabi. Bila mana kita nak kata pasal Nabi, kita mesti kena kenal Nabi. Yang mana Nabi SAW, Nabi ada sebut siapakah dia Nabi. Kita memang boleh kenal Nabi, tapi selalunya kita kenal Nabi orang lain yang kata. Yang ni kita cuba nak kenal Nabi, apa yang Nabi kata pada diri Nabi, dan apa yang Nabi kata pada diri Nabi itu Allah yang kata kepada Nabi. Bila kita ada anak, kita bagi dia nama. Maksudnya apa? Kita nak dia berakhlak dengan nama tu secara umumnya. Kalau orang tu namanya Karim, maka ayah dia harap kau ni jadi orang yang mulia lah, sebab Karim tu mulia. Kalau nama dia Jamil, cantik, kita harap dia ni cantik lah, secantik nama dia. Kalau nama dia Hafiz, kita harap agar dia boleh menjaga agama dia macam dia punya nama. Apa sahaja nama kita, sebenarnya itulah harapan mak ayah kita agar kita berakhlak dengan nama tu. Macam saya, Sabran Jamil. Ada 2. Sabran pun ya, sabar. Jamil handsome pun ya. Walaupun muka Jawa ni, tapi handsome nak macam mana. Ada. Macam Syarif Dul, Samsing Kampung Dusun, habis. Nama Syarif Dul tapi orang Samsing Kampung Dusun, orang tu tak panggil dia Samsing. Satu nama dan satu gelaran. Lebih-lebih lagi nama yang disandarkan kepada Nabi. Nabi sebut, aku ni ada 5 nama yang merupakan 5 sifat yang Allah telah sandarkan kepada Nabi SAW. Jadi pagi ni kita nak tengok apakah nama-nama Nabi dan apakah maksud yang tersirat yang ada di sebalik nama yang mulia ini. Tuan-tuan, sebelum kita pergi jauh, kita kena faham Nabi lah satu-satunya Nabi manusia yang boleh bagi syafaat. Orang lain tak boleh bagi syafaat. Syafaat ni apa? Contoh kita buat program AJK Masjid, makan meja VIP, jemaah biasa makan tempat biasa. Tapi disebabkan ada syafaat daripada AJK Masjid, beberapa orang boleh makan meja VIP. Ha, begitu. Malam tu kambing pula. Aduh, macam ni orang beratur nak makan kambing. Tapi sebabkan kita rapat dengan AJK, Syekh, sini Syekh, kosong, 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 kosong. Dapat syafaat AJK. Duduk tepi, cantik Syekh kambing ni. Kalau beratur tu, mau tak habis, mau habis. Habis dah. Kambing dah habis, barisan tak habis lagi. Itu panggil syafaat. Kita tengah beratur panjang, Haji, depan, 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 depan. Itu panggil syafaat lah. Di hari akhirat, dihiruk pikuk di saat manusia berdiri tegak,
syafaat seorang je boleh bagi. Siapa dia? Nabi kita. Persoalan dia, Nabi kenal ke tidak kita? Nabi kenal ke tidak kita ni? Kalau katalah YB turun setapak jaya, tak kenal pun Ustaz, tak kenal Ustaz. Pilihan raya ada, habis pilihan raya baru muncul balik, tak kenal Ustaz. Itu standard lah, standard SOP dia. Nak pilihan raya ni baru kita turun. Kalau tidak nanti habis duit kan. Tak kenal. Tapi kalau kenal, Haji sebelah saya ni, duduk makan meja VIP. Lepas tu kita akan cerita, kau tahu tak aku dengan YB ni duduk sebelah-sebelah, kau tahu. Masa. Tiga penggal punya pilihan raya pun dia cerita, eh YB tu dah tak ada dah, aku cerita lagi pasal apa? Pasal nak cerita dapat syafaat YB ni tadi. Bila orang penting turun satu kawasan, dia sebut nama kita, kita sebangga tak? Saya bangga. Kalau sebuah syarikat kan dia ada CEO, kalau CEO tu kenal kita, kita jalan pergi ke CEO tu dah macam tak jejak bumi dah. Oh, terbang rasa. Pasal CEO tu, kau tengok dia panggil aku. Kau tengok dia panggil siapa? Aku. Pergi. Bayangkan di padang mahsyar, Nabi panggil, meh datang sini, minum telaga Kausar. Siapa pernah pergi haji, dia tahulah betapa hiruk pikuknya orang nak cium Hajar Aswad. Ramai manusia. Orang Malaysia dinasihatkan jangan pergi, sebab kita ni tak larat. Sebab kita pergi haji selalunya dah lanjut usia. Kalau berbanding dengan orang Nigeria, orang India, orang macam-macam, semua muda-muda. Jemaah haji Malaysia je slow. Muntahin kata, pakcik jangan pergi, pakcik. Kalau pakcik pergi, saya kena ready satu slot tanah kubur di Bakit. Pasal takut tak pergi tak kembali. Tak. Pergi tu dah kembali dah, lepas tu dah pening, pening, pening. Sampai Madinah, tumbang. Bakit lah jawab dia, pakcik duduklah situ, kami nak balik Malaysia. Tak, pakcik nak pergi juga, bukan senang pakcik kumpul duit ni, kena pergi juga. Pergi, 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 patah balik. Pasal apa pakcik? Oh Ustaz, tak tahan bau negro Ustaz. Pening. Baru dia tahu, bau-bau negro, belum negro tu seletnya peluh kat muka pakcik tu, baru dia tahu. Dia bukan kira orang tua ke tidak orang tua, dia sergah, dia lantak gitu je. Bayangkan kalau seumpama itu punya ramai manusia, macam manakah ramainya manusia sekitar Nabi nanti? Bayangkan betapa ramainya manusia yang nak peluk Nabi, nak salam Nabi, nak cium Nabi, macam orang berebut nak salam PM tu. Macam ni VIP tak bagi, jangan, jangan masuk, jangan masuk, jangan masuk. Eh, aku nak salam PM aku pun tak boleh. Tak boleh. Cuba kita bayangkan keadaan yang hiruk pikuk macam tu, Nabi seorang dan Nabi panggil kita, Syekh, sini. Oh, tuan-tuan, rasanya kitalah yang paling bahagia di antara orang yang bahagia di hari akhirat. Kita dah potong all the semua shortcut, kita dah potong. Semua level punya penilaian kita dah potong habis. Tuan-tuan, itulah kehebatan Nabi. Maka patut tak kita kenang pasal Nabi di dunia? Patut sangat, supaya ianya menjadi sebab Nabi panggil kita, Haji, Haji, sini, sini. Nabi SAW sebut hadis daripada Muhammad ibn Jubair ibn Mut'im radhiyallahu anhu, menyebut, li khamsatu asma', aku ada lima nama. Ana Muhammad, ana Ahmad, ana Al-Mahi, ana Al-Hashir, wa ana Al-Aqib. Ana Muhammad, ana Ahmad, ana Al-Mahi, wa ana Al-Hashir, wa ana Al-Aqib. Bila nama ni Allah yang bagi, mesti berpadanan dengan apa yang Nabi lakukan dan sifat itu, sifat pada Nabi. Baik, yang pertama Muhammad. Saya tahu dalam surau ni mesti ada orang nama Muhammad. Semua orang, kebanyakan orang Melayu mesti Muhammad depan. Tapi kita sekadar letak nama, kita faham ke tidak Muhammad ni apakah nama yang paling hebat? Muhammad berasal daripada perkataan Hamidah. Ha, mim, dal, membawa erti pujian.
Dalam bahasa Arab, pujian ada tiga. Satu al-madhu, satu al-syukru, satu al-hamdu. Pasal apa nama jadi al-hamdu? Pakai perkataan hamida, kenapa tak guna perkataan syakara? Kenapa tak guna perkataan madaha? Padahal semua puji juga. Sebab alhamdu itu, Muhammad itu, hamida itu adalah pujian yang bersifat mutlak, tidak bersangkut paut dengan orang lain. Maksudnya dia memang layak untuk mendapat pujian, walaupun orang tak puji, tapi dia memang kena puji. Ha, begitu. Perkataan yang sama Allah letakkan dalam permulaan surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hanya senya pujian-pujian itu selayaknya diberikan kepada Allahu Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam. Maksudnya apa? Kalau katalah sebahagian manusia tidak mahu beriman kepada Allah, bahkan sebahagian mereka tidak mahu memuji Allah, sedikit pun Allah tak kisah. Begitu. Bahkan kalau seluruh manusia memuji Allah dan mengagungkan Allah, sedikit pun tidak menambahkan keagungan Allah. Sebab Allah tak perlu pun pada manusia. Allah tak perlu pada ketaatan kita. Kita bangun ekstra awal pagi ni untuk sembahyang subuh, adakah Allah perlu kan? Allah tak perlu. Ada sebahagian manusia yang duduk di rumah tak sembahyang subuh pagi ni, adakah mengurangkan kerajaan Allah? Sikit pun Allah tidak perlu dan tidak terkesan langsung. Sebab itulah disebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah Maha Puji yang tidak ada sangkut paut dengan kewujudan manusia dan ketaatan mahupun kemungkarannya. Kalimah yang sama disandarkan kepada Nabi kita Muhammad. Artinya apa? Nama Nabi dipuji, Nabi layak dipuji. Kalau sebahagian manusia tidak berselawat pada Nabi mahupun sebahagiannya berselawat kepada Nabi, sedikit pun tidak menambah dan mengangkat keagungannya. Sebab dia memang hebat. Muhammad merujuk kepada kuantiti pujian yang sangat banyak. Muhammad merujuk kepada kuantiti, jumlah pujian yang unlimited. Kita kalau SMS beli top up apa ke, dia tulis tu unlimited top up, unlimited message, unlimited call. Seronok budak-budak zaman sekarang. Top up tu sebab nak telefon free. Apakah bukti yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat pujian yang banyak? Pujian, bukti yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh kawan, dipuji oleh lawan. Mana ada satu manusia yang lawan dia pun puji dia? Sangat sedikit. Nabi dipuji oleh sahabat yang duduk dengan Nabi, dan bukan sekadar itu, malah Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Lahab, segala pak abu ni puji Nabi. Mereka gelar Nabi sebagai Al-Amin. Walaupun mereka tak ikut dakwah Islam, tapi mereka tetap jadikan Nabi ini sebagai bank mereka. Bank. Kita tahu dekat sini kita ada bank. Nabi ini dulu bank. Abu Jahal akan letakkan harta dia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum dia pergi travel, pergi ke Syam untuk berdagang. Abu Sufyan letakkan kat Nabi, Abu Jahal, Abu Lahab letak kat Nabi sebagai wadiah. Di saat mereka balik daripada Syam, mereka minta, wahai Muhammad, mana harta yang aku tinggalkan? Ada? Sila ambil. Mereka ambil balik. Walaupun begitu tuan-tuan, mereka tidak percaya sesama mereka. Mereka lebih percaya Nabi berbanding mereka percaya sesama pembesar Quraisy. Abu Jahal tak percaya Abu Lahab, Abu Lahab tak percaya Abu Sufyan, Abu Sufyan lagi tak percaya dekat Abu Jahal. Kalau tinggalkan harta dekat Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, pakat tinggal Abu saja tuan-tuan, harta tak ada. Mana harta aku? Entah. Pak Abu, mana harta aku? Entah. Aduh, jenuh tuan-tuan tinggal kat diorang ni, memang habis harta. Sebab memang semua kaki songlap duit. Diorang letak kat Nabi ni, Nabi kau pegang. Nabi dipuji oleh musuh. Tuan-tuan, Abu Jahal ni malam-malam dia datang mengendap dengar Nabi baca Quran. Abu Jahal punya perangai. Seronoknya Nabi baca. Satu malam tu dia terserempak dengan Walid bin Mughirah. Terserempak. Allah kantoi pula.
Kantoi pula. Walid tanya, wahai Abu Jahal, kau buat apa? Dah kantoi? Kena beritahu. Aku tengah dengar Nabi ni baca Quran. Dah, kau jangan sibuk-sibuk, katanya begitu. Malam ni je aku nak dengar. Malam esok aku tak dengar dah, katanya. Malam esok jumpa lagi. Wahai Walid, wahai Walid, kau buat apa pula? Aku tengah dengar apa yang Nabi kata. Lalu Abu Jahal pun bagi warning, wahai Walid, cukup sekadar malam ini sahaja kita dengar Nabi baca. Kau jangan lebih-lebih. Biar pecah di perut, jangan pecah di mulut, katanya begitulah. Kata, takut Abu Jahal ni. Kotlah esok tu orang tahu Abu Jahal datang mengendap Nabi, rosak. Rosak. Tuan-tuan, selalunya Abu Jahal ni dengar Nabi baca Quran ni malam-malam. Orang yang selalu bangun malam lepak kedai kopi yang lama ni, selalunya orang muda ke orang tua? Orang muda yang buat kerja lepak malam-malam. Kalau orang tengok Manchester lawan Liverpool, selalunya yang lepak kedai tengok bola tu mesti budak-budak muda. Penuh budak pasal Manchester ni. Di kalangan budak-budak muda tu ada seorang orang tua. Oh, itu memang legend tu. Legend tu memang die hard fan Liverpool tu. Dah masuk gua pun tahan lagi. Aku memang Liverpool, kau jangan sebut pasal gua, katanya. Pasal Liverpool dah duduk dalam gua, katanya. Gua tu maksudnya dah dalam teruk benar lah, dalam carta liga tu. Bawah, oi, orang kat atas dah ni. Dia duduk dengar. Selalunya orang tua boleh bangun malam-malam, melainkan benda tu sangat disukai dan sangat penting dalam hidup dia. Orang tu mana dah nak pergi lepak malam. Apa sebab Abu Jahal boleh bangun malam-malam, melainkan dia sangat tertarik dengan Al-Quran. Dia sangat tertarik. Tu dia bangun malam-malam, dia pergi dengar. Tapi dia menafikan dalam diri dia kebenaran Islam. Sebab tu nama dia Abu Jahal. Abu Jahal ni perli bagi dia ni. Abu Jahal ni maksudnya bapak segala kebodohan. Kau dah tahu kebenaran itu benar, tapi kau menafikan. Kau memang bodoh lah, Abu Jahal. Nabi SAW bukan sekadar dipuji oleh kawan dan lawan. Yang kedua, Nabi dipuji oleh manusia sebelum Nabi, semasa Nabi dan selepas Nabi. Dua. Siapakah dia manusia-manusia yang puji sebelum Nabi? Tidak lain dan tidak bukan, seluruh para anbiya dan para nabi memuji Nabi. Buktinya bila? Di saat peristiwa Isra' wal Mi'raj berlangsung, Nabi sampai ke Baitul Muqaddis dan Nabi mengimamkan himpunan terbesar para anbiya di Baitul Muqaddis. Nabi imam. Imam ni basically maksudnya orang muliakan dia lah. Ada? Kan? Kita kalau pakai seluar slack, tengok ada orang pakai plakat. Ji, sini, 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 imam. Pasal apa? Tak ada seluar, tak ada kain lah, tak ada kain. Kain dengan seluar pun orang boleh tolak yang pakai kain tu jadi imam. Haji, nampak ada janggut ji, imam. Janggut pun jadi imam. Pergi R&R, siapa nak imam ni? Ha tu tu tu, janggut janggut janggut. Imam. Nah, itu standard lah. Maksudnya imam ni satu kemuliaan lah, orang tengok orang mulia. Ada anak tak ada pakaian ni tak berapa nak proper Syekh. Entah naik Syekh nampak macam pakai jubah apa semua. Nabi menjadi imam di saat perhimpunan para anbiya. Perhimpunan para anbiya ni bukan calang-calang punya perhimpunan, tuan-tuan. Bukan macam perhimpunan kita di PWTC, di PBB. Bukan. Ini perhimpunan para anbiya yang telah berjaya sukses pimpin manusia. Dan apa yang mereka sembangkan di saat perhimpunan itu? Disembang. Berapa orang kau bawa masuk syurga? Berapa orang kau bawa masuk syurga? Berapa orang kau bawa masuk syurga? Di saat Nabi Musa berjumpa dengan Nabi Muhammad, Nabi Isa jumpa dengan Nabi Musa, jumpa dengan Nabi Muhammad, Nabi Musa menangis. Apa sebab Nabi Musa menangis, tuan-tuan? Di langit yang ke-6, Nabi Muhammad kata, Masya'nuk, apa sebab kau nangis ni wahai Musa? Aku tak sangka aku berjumpa dengan anak muda yang telah membawa umatnya lebih ramai daripada umat aku duduk di syurga. Menangis sebab terharu jumpa orang yang disebut-sebut pemuda yang paling ramai bawa umatnya ke dalam syurga. Bangga ni. Bangga bawa orang paling ramai duduk di syurga. Itu baru betul solid pemimpin. Berapa ramai kamu dah bawa orang masuk syurga? Berapa ramai kamu dah lahirkan jutawan Melayu? Berapa orang? Berapa ramai dah kamu dah tolong orang Islam supaya berjaya hidup di dunia? Berapa ramai? Itu baru betul kualiti orang nak menyumbang pada Islam.
bukan poket sendiri, berapa ramai, berapa banyak projek masuk poket sendiri. Betul-betul boleh. Itu tak jadi. Apa ni? Nabi punya persembang, berapa banyak engkau dah bawa orang masuk syurga. Menangis Nabi Musa, terharu jumpa Nabi Muhammad sebab Nabi Muhammad dah potong Nabi Musa, Nabi yang paling hebat. Nabi Musa membawa Bani Israel, umat yang kedua teramai duduk di syurga. Nabi Muhammad punya umat lagi ramai duduk di syurga. Nabi dipuji oleh makhluk sebelum Nabi. Dan bukan sekadar itu malahan, Nabi SAW dipuji oleh manusia selepas daripada Nabi sampai masa ke kita, sampai kita mati akan disambung oleh anak cucu kita duk puji Nabi sallallahu alaihi Muhammad. Jadi kalau ada sebahagian manusia yang tak nak berselawat, orang berselawat sallallahu alaihi wasallam, dia diam. Lantak kamu lah, aku nak berselawat juga. Nabi tak terkesan pun. Malahan kalau kita banyak berselawat, kita meningkatkan darjat bukan orang lain, kita sendiri di sisi Nabi. Sebab Nabi sebut kadar hampirnya kalian dengan aku, tengok pada kadar selawat kalian kepada aku. Ingat tak kalian pada aku? Ulama silam tuan-tuan, ulama Melayu Nusantara ni cukup bagus sebab dia dah aturkan satu bentuk sistem pembelajaran. Setiap kali ada program mesti dikaitkan dengan selawat supaya apa? Orang Melayu ni hampir dengan Nabi. Tapi datang ke orang-orang yang kemudian ni, tak payah selawat lah, tak payah selawat. Langsung tak selawat, langsung dah lah kita ni bukan bangsa Arab. Memang tak sebut pasal Nabi secara common di pasar-pasar, di kedai-kedai teksi. Kalau bangsa Arab tu, Allahumma salli ala Muhammad, sallu ala Nabi, dia akan cakap macam tu. Kita mana ada, kalau duduk kedai kopi memang tak ada cakap pasal Nabi lah. Sembang pasal kopi, pasal Mina, pasal Fatimah, pasal Zainab, pasal Ninofa, itu je. Pasal Nabi memang tak ada. Kita buat tahnik berselawat, kita lepas mayang, kita berselawat. Pasal nak meningkatkan kekuantiti selawat orang Melayu ni sama dengan kehebatan orang-orang yang bukan Melayu macam bangsa Arab. Lepas bergaduh, solu ala Nabi, peluk. Dia bergaduh 5 minit, dia bermesraan dengan berselawat itu setengah jam. Orang Melayu bergaduh sampai kiamat pun tak selesai. 7 keturunan duk report lagi. 7 keturunan aku akan cari dia sampai lubang cacing. Amboi, sampai lubang cacing oh. Macam boleh cari. Esok dah mati kalau boleh cari ke? Jadi kita, ulama Nusantara dah design supaya kita ni kuantiti selawat just nice, boleh beat orang Arab. Orang Arab ni mulut ni kira berselawat habis lah. Berselawat, bertasbih, berzikir, kita tak ada. Sebab kita memang bukan begitu. Tapi ulama Nusantara duk fikir macam mana kita nak pastikan orang kita ni dengan kuantiti banyak bersawat. Tapi kalau ada sebahagian yang tidak ada nak bersawat, no problem. Nabi tidak terkesan. Sebab Nabi Muhammad. Dua, Nabi SAW bukan sekadar dipuji oleh manusia yang berakal. Bukti Nabi dapat kuantiti pujian yang sangat banyak, Nabi dipuji oleh makhluk yang tidak berakal. Siapakah dia? Apakah dia makhluk yang tidak berakal puji Nabi? Tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang, batu-batuan. Di saat Nabi dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj, Nabi duduk dengar assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah. Nabi paling Jibril, Jibril siapa duduk bagi salam ni? Wahai Muhammad, batu-batu, pokok-pokok, tumbuh-tumbuhan semua bagi salam kat engkau. Dan bukan sekadar itu tuan-tuan, Nabi bagi tahu siapa-siapa yang mengajar ilmu kepada orang lain, seluruh hidupan yang melata di atas muka bumi dan hidupan di laut mendoakan kesejahteraan bagi orang yang mengajar pada orang lain. Sebab itu tuan-tuan, cikgu ni besar pahala dia. Kita sampai sekarang kenang cikgu. Tuan-tuan mesti kenang cikgu tuan-tuan. Ingat dulu cikgu tu je, hui garang, jadilah aku manusia. Yang paling garang tu yang paling kenal, yang baik yang orang tak kenal, yang kejar dengan rotan keliling sekolah, tu cikgu tu lah aku kenal betul dia. Saya jumpa cikgu disiplin saya baru ni, saya ceramah Ma'al Hijrah di Masjid Al-Rahimah Greenwood. Saya kenal dia, saya letak kat Facebook. Semua kawan-kawan, ui aku ingat lah cikgu ni, cikgu ni dia cubit perut aku, ui menjadi manusia aku sungguh. Cikgu ni lah yang rotan aku, sebat siapa berbirat dekat perut, oh bagus betul-betul. Teringat. Teringat. Zaman sekarang mana boleh rotan-rotan, tak boleh. Bapak sendiri pun tak ada rotan anak zaman sekarang ni. Ayah duduk,
apa masalah ayah? Ayah pula yang ditanya apa masalah. Ayah tension marah-marah ni pasal apa? Ayah tension di pejabat ke? Ayah, aku pula tension pejabat. Kamu tu balik dah azan maghrib, apa cerita? Ayah pun balik azan maghrib, aku kerja, dah bergaduh dengan anak pula pasal benda tu. Ini budak zaman sekarang. Cikgu jangan rotan saya. Cikgu rotan saya, saya rotan cikgu balik. Cikgu pula kena rotan. Zaman lah ni, millennium tuan-tuan. Habis sistem pendidikan rosak, punah ranah. Cikgu boleh ajar je, macam universiti. Okey, semua buka buku. Kau nak main, main lah, lantak kau. Tulis berhitam. Dah salin, tak salin, lantak kau. Itu je, nak buat macam mana? Nak marah tak boleh. Sistem pendidikan dah rosak. Jadi Nabi mendapat pujian umat semasa Nabi, sebelum Nabi dan lepas Nabi. Nabi dipuji oleh makhluk yang berakal dan tidak berakal. Satu hari Nabi naik atas mimbar, Nabi dengar tangisan. Tangisan. Nabi tanya sahabat, siapa yang menangis? Siapa yang menangis? Ni aku dengar tangisan ni. Rupanya tunggul kayu yang Nabi buat jadikan mimbar menangis. Sebab Nabi dah ada mimbar baru, mimbar lama menangis. Tunggul kayu menangis sebab Nabi tak pijak dia. Kita kalau mati orang menangis ke tidak? Menangis juga. Orang menangis juga tapi dah mati. Ini Nabi pindah tempat je orang menangis. Yang tak berakal pun ada perasaan pada Nabi. Jadi kalau ada orang tak nak berselawat pada Nabi, ada tak Nabi terkurang? Tak ada tuan-tuan. Nabi sekadar merujuk kepada nombor lima pula. Bukti yang kelima, Nabi mendapat pujian yang paling ramai, paling banyak. Nabi bukan sekadar dipuji oleh musuh dan kawan, bukan dipuji oleh orang yang hidup masa Nabi sebelum dan selepas, dipuji oleh makhluk yang berakal dan tidak berakal. Nabi dipuji oleh makhluk yang nampak dan tidak nampak. Apakah makhluk yang tak nampak? Dua, jin, malaikat. Malaikat puji Nabi ke? Ya Allah, puji. Kita baca hari Jumaat tu, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah dan para malaikatnya memuji Nabi. Jadi kalau manusia puji, rasa-rasa terkurang tak? Setiap seorang manusia, dua malaikat. Dua malaikat dah puji Nabi, hang tak nak puji, lantak lah. Nabi tak terkesan pun. Dan bukan sekadar malaikat, jin puji Nabi. Jin. Jin yang kita duk takut, ni ada jin ni, ni ada jin. Jin tu selawat dekat Nabi. Apa tak selawat pada Nabi? Jin puji Nabi. Tuan-tuan, di saat Nabi balik daripada Taif, Nabi balik daripada Taif, Nabi singgah di mana? Qarnul Manazil. Qarnul Manazil ni apa? Ini miqat makani bagi orang yang daripada Asia Tenggara nak menunaikan umrah ataupun haji. Atas kapal terbang, pilot akan cakap, tuan-tuan yang menunaikan umrah, kita dah sampai ke miqat makani, iaitu Qarnul Manazil di bawah ini, maka sila berniat ihram sekarang. Ha, mutawif pun bangun, bangun. Niat. Bangun. Kalau terlepas, kena niat tempat lain pula. Pasal kita daripada sini, kita kena niat daripada sini. Di, on the way balik, Nabi singgah di Qarnul Manazil. Nabi angkat tangan, ya Allah, kepada siapa aku nak bawa Islam ni, ya Allah? Sebab di Mekah orang dihina, di Taif aku dibaling batu sampai berdarah-darah. Kepada siapa aku nak bawa Islam ni? Nabi duduk, Nabi baca Quran. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Telah datang segerombolan jin duduk keliling Nabi dan telah mendengar beberapa ayat yang sangat menakjubkan dan mereka telah masuk Islam. Jin masuk Islam di saat manusia tolak Islam. Dan bukan sekadar di Qarnul Manazil, Nabi balik Mekah, siap ada satu masjid, nama Masjid Jin. Tuan-tuan tanya mutawif, ustaz, ada Masjid Jin ke? Itu Ustaz Sabran beritahu ada Masjid Jin. Ada Masjid Jin. Pasal apa dia buat Masjid Jin? Pasal di situlah tapaknya para jin datang bertemu dengan Nabi dan berbai'ah, ya Rasulullah, kami masuk Islam, kami taat dan kami patuh. Sami'na wa ata'na, dalam keadaan senang maupun susah. Nabi ada tentera daripada kalangan jin. Ni bukan cerita Lord of the Ring ni. Ni cerita betul. Nabi dah ada sebahagian pasukan daripada jin yang bersedia untuk berperang di saat-saat manusia susah.
dia tentera Islam yang bertempur selalunya tuan-tuan, ada malaikat yang bantu, tidak mustahil ada jin yang support. Sebab jin juga Islam. Kalau jin yang meracau-racau kawasan-kawasan perumahan kita, dia ada dua, satu jin manusia, satu jin betul lah. Jadi kalau jin betul tu, selalunya kalau dia dah convert masuk Islam, dia dah tak kacau orang. Pasal dia terkenang dulu Nabi. Jin puji Nabi, kalau sebagai manusia tak nak berselawat, rasa-rasa Nabi kurang tak ke dia punya martabat. Percayalah tuan-tuan, tidak. Itulah nama Muhammad. Banyaknya pujian merujuk kepada jumlah pujian yang unlimited. Jadi layak tak Nabi Muhammad digelar Muhammad? Layak. Jadi siapa-siapa yang ada nama Muhammad kena rasa bangga. Sebab nama aku ni macam nama Nabi yang mendapat kuantiti pujian yang paling banyak. Walaupun orang tak nak puji, tapi tak apa, itulah nama yang dipuji. Yang kedua Nabi sebut, ana Muhammad, aku ini Ahmad. Ahmad merujuk kepada bukan kuantiti, bukan jumlah, tapi kualiti pujian yang tertinggi. Kita boleh dapat pujian, tapi siapa puji kita? Oh, orang kampung. Siapa puji kita? Orang sekolah. Ini siapa puji kita? YB puji aku, kau tahu? Ha, YB puji kalau memang. Kau tahu tak apa tepuk meja tu? Ha, adalah ketua bahagian puji aku. Sekejap lagi tengok projek masuk. Bila dapat pujian tuan-tuan, baguslah. Baguslah maksudnya. Kualiti pujian itu yang kita nak. Bila sultan puji, confirm dapat datuk. Sultan puji, meh dapat datuk. Sekejap. Tapi kalau JKK puji, dapat senyum lah. Hantar bagus. Tak boleh dapat apa. Kalau PM puji, best. Terbaiklah, dapat macam-macam. Masalahnya sekarang Nabi kita ni tuan-tuan mendapat pujian yang paling tertinggi. Kalau kita tak nak puji, kita yang mencari masalah. Siapakah dia yang paling tertinggi yang memuji Nabi? Tuan-tuan, kalimah nama Ahmad ini ada satu je dalam Quran yang terkeluar daripada mulut seorang Nabi. Nabi apa? Ha, ini kuis. Ada satu sahaja Nabi yang sebut nama Nabi sebagai nama Nabi Ahmad. Mim ba'dismuhu Ahmad. Siapa sebut tu? Surah Saf. Ya Bani Israel. Siapakah yang bercakap dengan Bani Israel? Ada dua Nabi, satu Musa, satu Isa. Mim ba'dismuhu Ahmad. Nabi Isa yang sebut. Pasal apa Nabi Isa sebut namanya Ahmad? Kerana Nabi Isa diangkat ke martabat yang paling mulia di kalangan manusia kerana dia lahir tanpa ayah. Bani Israel mengangkat Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Sampailah ni pun, oh, dia ni hebat. Tak ada. Tapi Nabi Isa bagi tahu akan datang Nabi lepas pada aku, nama dia Ahmad, lebih mulia daripada aku. Ahmad ini tuan-tuan, kalau kita tengok dalam bahasa Arab, dia datang dengan wazan isim tafdil. Nah, tuan-tuan yang belajar bahasa Arab, familiar lah. Isim tafdil ni apa? Kalau orang putih kata macam more than. Good, better, best. Begitu. Kalau big, bigger, biggest. Begitu. Kalau small, smaller, smallest. Hamid, puji. Ahmad, terpuji. Karim, mulia. Akram, paling mulia. Jamil, handsome. Ajmal, paling handsome. Apa gitu tak udah. Itulah basically, begitulah. Kabir, besar. Allahu Akbar. Allah yang the most gracious, yang paling tinggi, yang paling the most. Dan kalimah yang sama disandarkan kepada kita, bukan sekadar mendapat pujian, bahkan pujian yang paling berkualiti, paling tinggi. Siapakah puji Nabi? Tidak lain dan tidak bukan, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat pada Nabi. Jadi kualiti pujian yang paling tinggi. Dan kalimah yang sama terkeluar daripada mulut Nabi Isa alaihissalam,
menunjukkan bahawasanya Nabi Isa kata, bukan akulah yang paling hebat, ada Nabi lagi hebat, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, perkara ini akan dibenarkan di saat manusia berada di padang mahsyar. Manusia sebelum dapat melangkah di padang mahsyar, kita akan ditanya 4 soalan. Soalan, banyaklah soalan tu tuan-tuan. Kemudian selesai soalan tu, maka kita melangkahkan kaki mencari Nabi. Bukan kita boleh terus cari Nabi Muhammad. Kita akan cari Nabi Adam dulu. Ya Adam, engkau bapa segala manusia, boleh tak bagi kami syafaat? Adam kata, nafsi, nafsi, aku diri aku, diri aku. Nabi Adam kata, kau cari Nabi lain, aku diri aku pun tak lepas lagi, cari Nabi lain. Kita cari Nabi Nuh AS. Ya Nuh, kau pernah selamatkan manusia satu ketika dahulu, boleh tak kau selamatkan kami pada hari ini? Nabi Nuh respon, ana nafsi, nafsi, aku diri aku, diri aku. Cari Nabi lain. Kita pun berasak-rasak bertempurlah dengan manusia, cari Nabi Ibrahim AS. Ya Ibrahim, kau bapa segala Nabi, kau digelar sebagai Khalilullah, kekasih Allah, boleh tak bagi syafaat kami pada hari ini? Ana nafsi, nafsi, aku diri aku, diri aku. Tuan-tuan, setara Nabi pun kata diri sendiri tuan-tuan. Kalau manusia ni, jangan kita harap untuk diorang bagi syafaat di hari akhirat. Jumpa Nabi Musa, ya Musa, boleh tak kau bagi syafaat pada kami? Ana nafsi, nafsi, aku diri aku, diri aku. Wahai Isa, engkau lahir tanpa ayah, kau memimpin umat Bani Israel yang banyak untuk masuk ke syurga, boleh tak bagi syafaat? Ana nafsi, nafsi, mana mungkin aku boleh bagi syafaat pada hari ini, sedangkan ada seorang Nabi yang lebih mulia dan lebih layak untuk bagi syafaat. Min ba'dismuhu Ahmad, nama dia Ahmad. Pergi cari Nabi Muhammad. Jumpa Nabi Muhammad, Nabi sebut, ana laha, ana laha, akulah orangnya, akulah orangnya. Maka Nabi pun sujud kepada Allah Ta'ala, dan Allah perintahkan Nabi bangkit daripada sujud dan berdoa. Maka Nabi pun doa, maka proses perhitungan di padang mahsyar menjadi lancar dan cepat. Maka Nabi diangkat ke maqam, al-maqam al-mahmud alladhi wa'attah, yang kita baca dalam doa azan. Ati sayyidana Muhammad wasilata wal fadilah wab'athu maqam al-mahmud alladhi wa'attah. Kau angkatkanlah dia darjat yang tertinggi yang telah engkau janjikan. Doa lepas azan tu adalah merancang, menceritakan perihal di alam akhirat yang Nabi pesan pada kita. Di saat kamu dengar azan, doalah agar aku dapat wasilah dan fadilah, sebab bila aku dapat wasilah dan fadilah, maka proses syafaat aku cepat berlaku. Nabi nak kita semua ke syurga. Nabi di hari akhirat akan sebut, ummati, ummati. Nabi di hari akhirat sebut umat. Oh, Nabi-Nabi lain sebut aku, aku, aku. Nabi Muhammad sebut umat aku mana, umat aku mana. Nabi pesan doa lepas azan tu, doa sungguh-sungguh. Jawab azan sungguh-sungguh, doa sungguh-sungguh ni. Azan pun tak jawab, duk habis azan duk bersembang lagi. Nabi suruh pesan doa sungguh-sungguh agar aku boleh bagi syafaat aku cepat-cepat. Ahmad merujuk pada kualiti pujian yang maha hebat. Masa tu semua manusia tengok, ya Rasulullah, ruginya aku tidak berselawat. Lalu yang ketiga, Nabi sebut, ana al-mahi, yang membawa erti, alladhi yamhullahu biyal kufr, dengan sebab aku wujud, maka Allah musnahkan kekufuran. Al-mahi membawa erti pemusnah kekufuran. Apa buktinya tuan-tuan? Buktinya bila mana Islam datang, pengembangan Islam sangat pesat sampai seluruh dunia. Kekufuran diusir keluar daripada bumi secara berperingkat-peringkat. Tuan-tuan, Islam bertapak tak sampai 100 tahun di kota Mekah dan Madinah. Tetapi dalam tempoh 100 tahun itu, tamadun yang kecil ini berjaya mengalahkan dua tamadun yang terbina ratusan tahun, ribuan tahun. Tamadun apa? Tamadun Rom dan Parsi. Kedua-duanya collapse, duduk bawah Islam. Ana al-mahi alladhi yamhullahu biyal kufr. Jatuh Rom dan Parsi tak perlu lama. Perang Yarmuk, perang Muqtah, kita tiaw habis dah Rom. Perang Madain, Parsi habis dah. Islam berkembang ke kiri dan ke kanan zaman Sayyidina Umar. Zaman Sayyidina Umar sampai Spain,
sampai India Islam berkembang. Masa tu sampai tak 100 tahun? Mana sampai 100 tahun? Tamadun Rom dan Parsi ni bertelagah sesama mereka lama, ribuan tahun. Sikit pun tak hiraukan Islam. Islam datang, rap habis semua. Sekarang ni tuan-tuan, Islam sampai kepulauan-kepulauan Pacific Island, island tu semua dah ada Islam. Saya duduk di New Zealand tuan-tuan, ada satu orang masyarakat daripada kepulauan Vanuatu. Tuan-tuan pernah kenal, pernah dengar Vanuatu? Saya dengar Vanuatu, apa benda Vanuatu tu? Kita ada pulau di tengah-tengah lautan Pasifik, nama pulau itu Vanuatu. Ada masjid. Ada masjid. Di Fiji tuan-tuan, pulau Pacific Island juga, di dalam lautan Pasifik ni ada pulau juga, ada masjid negara Fiji. Majoriti pula tu orang Islam, orang India. British datang, dia nak potong shortcut, dia potong ikut lautan Pasifik, singgah di pulauan Fiji, tinggalkan orang India situ. Lepas tu dia pun terus pergi ke US. Seronok lah demo tuan-tuan, beranak pinak. Orang India, tanah India datang New Zealand, orang Fiji India datang New Zealand, cakap bahasa Tamil. Kita pun pelik, ay? Orang Fiji cakap Tamil. Rupanya memang ramai orang Tamil di Fiji. Di Samoa pun ada, di Hawaii pun ada, di Brazil pun ada, di Amerika Latin pun banyak orang Islam. Jadi tuan-tuan, jangan skopkan, jangan kecikkan skop memilih calon. Cari yang Brazil-Brazil. Calon yang nombor dua lah, ha, begitu. Kena simpan semangat ustaz. Saya rasa saya nak cari calon nombor dua. Saya nak convertkan orang yang Brazil, Latin-Latin ni, Venezuela semua ni jadi Islam. Oh, baru semangat. Cakap kat isteri, abang rasa kan, abang nak convertkan orang Venezuela jadi Islam. Venezuela, abang biar betul bang. Cuba cakap sikit bahasa Latin. Alah, tak payah cakap. Nabi dah bagi tahu dah, Nabi Al-Mahi, Islam sampai ke sana. Abang ingat nak pergi sana lah. Ha dah. Pergi tuan-tuan, pergi join tablik, terus keluar pergi sana. Balik-balik, ni isteri nombor dua, cakap Spanish. Yang ketiga, yang keempat, Nabi SAW sebut, ana al-hashir alladhi yahshurun nasa ala qadami. Aku al-hashir, yang membawa erti pengusir, iaitu manusia akan diusir pelahan-pelahan, akan ikut tapak langkah kakiku. Walaupun manusia benci dengan sunnah Nabi, benci dengan cara hidup Nabi, lama-lama dia terpaksa datang masjid. Hai Haji, dah tua datang masjid? Biasalah ustaz, dah tua memang datang masjid. Hai Haji, lama tak nampak? Janganlah cakap lebih ustaz. Nak tak nak, memang Nabi ikut Nabi. Ikut. Manusia degil macam mana pun di hari akhirat, ya Allah, Nabi kita ni, ikut jugalah Nabi. Nabi lah orang pertama lintas titian sirat, Nabi kita lah orang pertama yang masuk syurga. Nak tak nak kena ikut Nabi. Dan yang terakhir Nabi sebut, ana al-aqib. Al-aqib membawa erti yang pengakhir. Alladhi laisa min ba'din Nabi. Tiada lagi Nabi yang selepas pada aku. Akulah orangnya, al-aqib, yang menjadi penutup segala anbiya. Tuan-tuan, itu sifat yang ada pada Nabi, yang kita boleh kenal Nabi dalam kuliah subuh pada pagi ini. Jadi kesimpulannya tuan-tuan, banyakkanlah memuji Nabi. Berilah satu buku paling kurang tahun hijrah yang baru ni, pergi kedai buku Hasani tu, beli buku satu. Buku Syama'il Muhammadiyah pun boleh, Riyadus Salihin pun boleh, buku Sirah Nabawiyah pun boleh, Biodata Rasulullah pun boleh. Untuk apa? Beli dulu, baca kemudian. Beli dulu, letak atas meja makan. Abang pasal apa beli? Abang hijrah tahun baru ni, abang nak beli satu buku dulu. Tahun depan punya hijrah baru baca. Paling kurang ada lah, ya Rasulullah, aku dah beli buku Biodata Rasulullah. Baca, oh macam ni. Baca bab perang. Pergi beli ensiklopedia peperangan Rasulullah. Segala peperangan yang Rasulullah pernah masuk, dijadikan ensiklopedia. Baca. Beli kitab Syama'il Muhammadiyah tuan-tuan, cukup. Syama'il Muhammadiyah ni menceritakan macam mana Nabi tidur, bangun tidur, sampai tidur balik. Apa yang kita boleh tiru apa Nabi buat. Jadilah Syama'il Muhammadiyah. Kita hidup ni nak hidup apa lagi tuan-tuan? Dah tak perlu nak fikir pasal kerja dah. Tiga fikir macam mana nak dekat dengan Nabi je. Yang muda-muda tak apa pergi kerja. Yang
yang dah pencen, cari kitab macam mana aku nak ngam-ngam hidup sama dengan Nabi, celik aku macam Nabi, tidur sejari pun macam Nabi. Supaya apa? Supaya kita di saat orang lain duk cari Nabi, kita tak payah susah-susah, Nabi cari kita. Mana haji tu, mana? Bersinar-sinar di kalangan orang yang tak bersinar. Pasal dia selalu jaga wuduk macam Bilal duk jaga. Pasal apa bersinar tu? Pasal dia banyak berselawat di saat orang lain tak hidupkan sunnah. Pasal apa dia bersinar tu? Pasal dia selalu bawa kayu sugi. Dia selalu berus gigi dia di saat orang lain tak berus gigi. Pasal apa? Pasal dia banyak baca Quran. Macam-macam tuan-tuan, buatlah. Mesti ada objektif dan niat. Kalau tak ada niat, percayalah. Kalau tak ada letak, tak ditulis harapan dan niat kita nak capai apa tahun ni, percayalah, memang tak akan ada peningkatan pada amalan. Sebab tak tahu apa yang kita target. Kalau mesyuarat syarikat, dia akan cakap tahun ni kita nak capai apa. Tapi kalau sama je pencapaian, rasa macam elok kita tukar je lah orang yang buat bisnes ni. Awak ni saya suruh bawa bisnes bagi naik sikit, macam tak ada nampak progres. Awak tukar department HR, saya lantik orang baru supaya boleh naikkan syarikat kita. Itu kalau syarikat. Untuk diri sendiri, kenapa tak nak mesyuarat dengan mata, dengan telinga, dengan tangan, dengan kaki, apa yang aku nak contribute untuk mendekatkan diri aku kepada Nabi? Mata macam mana? Akal macam mana? Tangan macam mana? Kaki macam mana? Mesti kena buat tuan-tuan. Bukan untuk orang lain, untuk diri kita hampir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, itulah sebuah sedikit peringatan bersama pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah ampunkan segala salah dan silap kita yang telah lalu pada tahun yang baru ini dengan niat yang baru. Sama-sama kita menjadi insan yang lebih baik di sisi Nabi dan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang itu datang daripada kelemahan diri saya. Mohon maaf di atas segala kekurangan. Terima kasih di atas jemputan dan perhatian tuan-tuan perempuan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Rahman, ya Rahim, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu dan bapa kami, dosa guru-guru kami, dosa datuk nenek moyang kami, dan dosa seluruh umat Islam yang telah meninggal dunia dan yang masih hidup. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Rahman, ya Rahim. Seperti mana kau himpunkan kami pada pagi ini, ya Allah, maka himpunkanlah kami di syurga bersama dengan orang yang kami kasihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana fi khusr, illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.